Bogor. Dua, Karsa Bogor Cerdas untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Ini programnya ada di Karsa Bogor Cerdas. Tiga, Karsa Bogor Maju. Nah, Karsa Bogor Maju, terima kasih hari ini difasilitasi oleh Bu Heni dari HM Sampurna, ya, karena sudah mendorong berupaya masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor ini produktif. Produktif, kalau produktif berarti menghasilkan. Kalau menghasilkan berarti kesejahteraan di lingkungan keluarganya sudah terjamin, ya. Tinggal nanti ke sekitarnya, yaitu dengan pengangguran di Kabupaten Bogor bisa berkurang. Kalau angka pengangguran berkurang, berarti pemerintah Kabupaten Bogor atau Bapak Ibu yang hadir di sini dibimbing atau dibantu oleh Ibu Heni, ini bisa menurunkan atau bisa mengentaskan angka kemiskinan. Nah, ini terima kasih di Karsa Bogor Maju ini, upaya atau gerakan perekonomian menjadi hal yang utama. Kemudian yang keempat, Karsa Bogor Membangun. Ya, nanti kalau ingin detailnya silakan baca di website Kabupaten Bogor. Kemudian yang kelima, Karsa Bogor Berkeadaban. Nah, seperti halnya ini menunjukkan keramah tamahan warga Kabupaten Bogor di dalam mengundang, di dalam menerima kunjungan dari Bapak Ibu yang hadir dari luar kota Kabupaten Bogor. Demikian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi salam hangat dari Bapak PLT Bupati Bapak Haji Iwan Setiawan yang pada hari ini berbagi tugas karena banyaknya tugas yang harus dihadiri. Jadi beliau menugaskan saya, Asep Mulyana Sudrajat, selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan segala hal kebaikan yang terjadi di hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Asep, dengan segala hormat dia akan mengajak dulu. Nah, di sini boleh? Apa di tengah ya? Di tengah boleh. Ditemenin sama Bapak Tatang dan juga disaksikan oleh Ibu Heni. Ibu Heni. Aman, dan juga Pak Heka juga dipersilakan ke depan. Ibu Risma. Bapak satu lagi, Pak Suwarno, ya. Iya. Ini ada bingkisan. Penyerahan bingkisan dari SRC Paguyuban Pabuaran Jaya. Sebagai tanda terima kasih mungkin ya. Yang menyerahkan dari Bapak Amar Hidayat. Iya, selaku perwakilan SRC dari Paguyuban Pabuaran Jaya. Betul. Silakan Bapak Amar. Ke Pak, siapa nih? Pak Hagel dulu. Iya. Iya, kita dapatkan disaksikan langsung Ibu Heni sama teman-temannya. Betul. Ya. Yang pertama diserahkan kepada Bapak Haikal. Boleh. Betul. Ini ngomong-ngomong perwakilan dari Paguyuban Pabuaran. Hari ini agak ngirit dikit. Ini ya, ada dua lagi yang belum. Gitu ya. Iya. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada Bapak Asep Mulya. Iya, dipersilakan. Dipersilakan. Bapak Asep Mulyana. Mas kurang nak ya? Iya. Iya, kalau cewek Mulyani. Karena ini Bapak jadi Mulyana. Kalau dari Jawa Mulyono. Iya. Dan selanjutnya kepada Bapak Tatang. Mak, ngadep ke depan, Pak. Iya. Satu lagi. Ini ngomong-ngomong kayak gini, ini yang tadi pada gak sabar pingin foto bareng sama Ibu Heni. Betul. Tapi pada jauh-jauhan kayak film India ini ya. Aduh, kenapa jauh banget? Makanya, ke depan mungkin panas benar kali ya. Betul. Ini, alhamdulillah. Tadi yang dari apa Banten? Banten. Mana ini Bu Heni, saya pengen foto bareng. Makanya. Itu tapi gak sabar. tapi ngomong-ngomong, aku punya loh itu selayar. Selayar gitu. Dari Banten. Itu ciri khas Banten ya Bu ya? Oke. Ini sesi foto bersama. Nah, ya itu dulu, Pak. Jangan lupa tangannya diinikan. Ini andalan kita. Perubahan. Ayo dong. Cari. Iya. SRC. Andalan kita. Barang-barang dong, biar seru nih ya. Lu harusnya dicolek bagi di lupa. SRC andalan kita. Udah gak ada suaranya. Bawa perubahan. Baik,
dicolek kayak tabletnya